apresiasi istri saya, majikan Pak Jumbo yang bisa mengikuti beradaptasi juga gitu kan. Waktunya juga kadang ya mau tidak mau agak sedikit berkurang, terus saya banyak berkurang, tapi istri saya cukup mengikuti, keluarga cukup mengikuti. Maka sekarang istri saya juga punya kesibukan sendiri sebagai ibu PKK gitu kan, yang biasa juga membantu sosialisasikan program pemerintah, yang kadang kunjungan-kunjungan juga dengan ibu-ibu ASN yang lain, istri-istri PNS. Kalau anak-anak sih ya saya rasa mereka ya masih tidak terlalu banyak menyatakan aspirasinya. Hanya kalau misalnya saya ke masyarakat gitu, teman anak mereka, mereka juga populer. Jadi ya dibutuhkan kesabaran. Kalau dulu kan ya hanya lingkungan keluarganya, sekarang 1,7 juta masyarakat di Bandung-Barat itu kan banyak sekali keluhannya. Kadang juga bukan hanya keluhan, kadang caci maki juga karena ketidakpahaman. Nah mereka kadang-kadang nggak paham, tapi waduh maki-makinya udah ngapain aja gini-gini, makan duit rakyat gini-gini, kok ini nggak bener. Nah, setelah kita cek itu jalan statusnya milik jalan provinsi. Nah itu kita harus sabar memberikan pemahaman ke masyarakat. Saya memang masih pengen fokus untuk ya bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, kemudian menjadi pelayan masyarakat, memperbaiki apa yang kurang dari pemerintahan kami atau pemerintahan yang kita perbaiki. Tapi kalau misalnya pas kebetulan saya ada agenda ke Jakarta dan diwawancara, ya gak ada salahnya. Itu juga saya selalu menyampaikan ke pihak calon, ya tentang program aja ya gitu ya, tentang program. Dan itu juga ajang buat saya untuk memperkenalkan Bandung Barat.